menyatakan hari ini hubungan istri saya, hubungan saya dan istri saya, puji Tuhan sudah membaik. Dan kami sedang menjalani proses itu. Memang kenyataannya istri saya dan anak saya belum pulang ke rumah saya, rumah suami bapaknya Marco. Saya juga saya berjanji untuk menyiapkan dulu semua keperluannya, baru saya jemput nanti ke tempat istri saya untuk balik ke tempat saya. Pulang nih ya. Kata-kata pulang yang pantas ucapan itu hanya dari mulut saya. Karena harusnya mereka yang pulang ke tempat saya dong, bukan saya ke tempat mereka. Saya punya tempat tinggal kan. Nah, kalau saya ke tempat mereka namanya berkunjung, nginap, bermalam, mampir, bukan pulang. Gitu. Sana harus tahu statusnya seperti apa. Dimana-mana apapun hukum ya, istri ikut suami. Enggak ada itu istilahnya suami ikut istri. Gitu kan. Dan saya punya tempat tinggal loh. Kecuali saya enggak punya tempat tinggal. Ketika ini suami istri harus bisa bersatu. Mereka berdua harus bisa bersatu, ya, tidak ada masalah. Terus pihak lain bisa mau memisahkan. Berkatnya ini hubungannya sama anak saya loh. Penerus Carlos itu, anak saya itu. Jangan bisa saya sama bapaknya deh. Karena ketika saya didesak terus, ya, didesak terus untuk dipaksa berpisah dengan anak saya dan istri saya. Saya jamin saya berbicara bukan lagi sebagai seorang suami, tapi seorang bapak. Udah naik ini levelnya. Seorang ayah, seorang bapak. Dan ketika saya sudah berbicara sebagai seorang bapak, ada darah di situ. Karena otak saya fokus ke anak saya. Ketika saya harus dipaksa cerai dengan istri saya.